Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya, dengan channel yang bagus, channel berbagi ilmu buat panjenengan semuanya. Oke, untuk berikutnya saya akan membuat tutorial kembali, yaitu service speaker, penggantian spool speaker ya. Ini speaker ini Fabulous, ACR Fabulous, seri tertinggi ya, untuk 18 in ini. Ini serinya ya. Oke, serinya PA127187SW ya. Ini voice coilnya 127 mili atau 5 in ya, 5 in lebih 2 mili ya. Untuk wattnya 2200 watt ya. Ini spool, ini spool yang terbesar dari speaker Fabulous ya. Ini 127 mili. Oke, ini saya belum tahu kerusakannya apa, tapi kata yang punya ini mati ya. Jadi kita bongkar aja langsung supaya tahu apa yang terjadi di dalam sini ya. Oke, seperti biasa langsung aja kita panasi. Oke, udah kena ya kawan ya. Ini terluka sedikit nih, nggak apa-apa. Ternyata spoolnya ngelun kawan ya. Ini sobek ya. Kita ganti saja spoolnya. Bagian sambungan ya, kita potong dulu gini. Seperti ini. Nah. Ternyata seperti ini ya, sobek kawan, ini bagian sini karena terbakar ini. Ini. Oke, dan kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan sekalian dan kita ganti nanti spoolnya ya. Kita coba ini ya, gantikan spoolnya. Oke, kita buka spoolnya. Spoolnya ada tulisannya ini ACR PC18N127187. Ini juga untuk speaker ACR Fabulous 21N ya. Ini 21N dan 18N ini sama spoolnya ya. Ini ada serinya juga PC21127212 SW Fabulous. Oke, kita bandingkan spoolnya seperti apa. Oke, sama ya kawan ya. Ini benar-benar orisinil ya, original ya, sama persis. Dan nanti kita pasang pakai spool ini ya, supaya suaranya sama dengan aslinya. Oke, kita bersihkan dulu ini, kita ambil kawatnya ya. Kita ambil dulu. Tinggal satu. Oke, kita bersihkan. Kita kena semua lemnya ya lor ya. Tinggal membersihkan bagian dalam ya. Oke, sekarang seperti biasa ya, kita ukur kedalamannya ya. Kita ukur ketebalan besi pinggir. Ini berarti tengahnya segini, berarti segini kawan nanti ukurannya ya. Oke, sekarang kita masukkan, tapi ini belum masuk ya kawan ya. Belum masuk, ini kita panasi dulu. Bagian sini kita panasi dulu supaya lemnya ini lunak ya. Pasang spoolnya kawan ya. Ini spool
orinya kita pasang. Dan untuk kedalaman kita kira-kira sekitar di 3-4 mili ya, ini segini ya. Langsung pasang saja, kita kunci. Enak semua ini, kenceng, bagus. Oke, sekarang langsung kita tutup saja. Oke, kita tutup ini dan kita tindih pakai poli dinamo ya, nah, supaya benar-benar mepet. Kemudian kita aduk lem. Oke, kita aduk lem ya. Lemnya lem yang untuk sepul ya, untuk lem sepul. Dan ini saya kasih pigmen ya, supaya hitam. Jadi nantinya bisa lebih menyatu dari daunnya ya, karena daunnya juga warna hitam, supaya kelihatan lebih rapi aja ya. Seperti biasa kita panasi. Sudah.